Perusahaan listrik negara PLN mayeng ngarojong ketak make energi terbarukan anu jumlahna kawilang ceuyah. Kiwari PLN UID Jawa Barat ngaleng selesai UMKM anu bagerak dina widang bengkel konversi kendaraan listrik kalawan merek GBESKUT KIT. Pikir ngarojong percepatan ketak make energi terbarukan nyata kendaraan kalawan basis listrik, PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat nyorang rukun gawe jeung salah sahiji UMKM anu bagerak dina widang bengkel konversi kendaraan listrik kalawan merek GBESKUT KIT. Eta rukun gawe teh dilakonan pikeun ngahangkeutkeun pangwangunan ekosistem kendaraan listrik. Sakumaha anu kabejakeun cadangan energi minyak bumi anu asalna tina fosil kiwari beuki ngurangan. Tentu saja kami mengajak seluruh yang hadir di sini maupun pengunjung nantinya, terutama pada hari Sabtu Minggu pada saat mall ini penuh, untuk mulai mencintai apa yang disebut dengan green ekosistem, Pak ya. Kami juga di sini ada beberapa peralatan-peralatan yang tentu saja mendukung green ekosistem, mulai dari peralatan EV sampai dengan peralatan-peralatan yang biasa digunakan di rumah. Tentu saja dengan maksud beda lain, kita akan mengajak para pengunjung semua di sini, para pelanggan PLN khususnya, untuk menuju kepada net zero emisi atau energi bersih dengan smart green lifestyle, yang tentu saja sama seperti tagline-nya kami adalah membawa senyum kebahagiaan, tumbuh bersama untuk kehidupan masyarakat yang tentu saja lebih baik, Pak. GBESKUT mangrupa hiji UMKM anu bagerak dina usaha bengkel konversi kendaraan listrik. Anu boga GBESKUT KIT Bagus Anugrah Wahyu Wibisono nembrakeun, eta rukun gawe teh dipiharep mampu ngaronjatkeun marake kendaraan listrik ku cara konversi tina bahan bakar minyak kana bahan bakar listrik. Saya Bagus, owner GBESKUT. Kerjasama bundling produk melalui program Jabar Smile ini sangat bermanfaat, bahkan menaikkan kelas bagi UMKM seperti kami. Melalui pemasaran bersama, diharapkan semakin banyak masyarakat yang aware terhadap berbagai manfaat motor listrik, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengkonversi kendaraannya jadi kendaraan listrik berbasis baterai. Kalibatan etarukun gawe teh dipiarap mampu ngarobah gaya hidup masyarakat kanu leuwih ramah lingkungan. Nyata ku cara pindahna marake kendaraan kalawan basis bahan bakar minyak kana kendaraan kalawan basis listrik. Yohana Kurniawan, Bandung TV.